Oke, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita sambung pucuk jambu biji. Ini adalah jambu biji dari biji yang sudah berumur kurang lebih 1 tahunan. Ini kita bisa mulai disambung. Nah, bagaimana supaya jambu biji ini pas sambung pucuknya tidak gagal ya? Yang pertama, pastikan tumbuhan batang bawahnya ini sehat. Kemudian kita akan potong ini. Nah, untuk memotongnya sebaiknya pas di atas mata tunas ya. Kita sediakan pisau yang bersih dan tajam. Kita belah ini. Ini untuk entresnya sebaiknya dipilih dari tanaman unggul yang sudah berbuah ya. Nah, kebanyakan yang gagal itu jika kita memilih entres terlalu muda seperti ini. Ini resiko kering ataupun tidak berhasil itu biasanya ya. Jadi untuk entres sebaiknya dipilih dari yang masih tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua seperti ini ya. Jadi di sini saya akan gunakan yang bagian pangkal ini. Ini saya potong, kemudian daunnya kita buang. Ya, seperti ini. Biasa ujungnya kita runcingkan. Ya, seperti ini harus rata. Kemudian kita tancapkan ini ke batang bawah. Usahakan ini menyatu di bagian sebelah ya, kalau misalnya entres dan batang bawahnya tidak sama ukurannya ya. Jadi seperti ini, sebelahnya harus rata permukaannya. Untuk sebelahnya lagi tidak apa-apa, terbuka seperti ini ya. Kita gunakan plastik untuk mengikatnya. Seperti ini saya menggunakan plastik okulasi. Ya, seperti ini. Terakhir kita sungkup dengan plastik ya. Kita gunakan plastik transparan. Untuk mengikatnya jangan terlalu kencang supaya nantinya kalau ada embun cepat keluar dari bawah ya. Ya, seperti ini hasilnya.
dan nanti ini disimpan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung dan juga hujan ya terutama. Oke, ini dia setelah kurang lebih 3 minggu ya. Jadi dalam waktu 3 minggu itu ini sering saya buka sungkupnya, saya bersihkan, di dalamnya itu biasanya banyak embun dan air ya. Nah, itu harus dikeringkan supaya nantinya entresnya tidak busuk. Ini sering dibuka, kemudian tunas-tunas yang ada di batang bawah ini harus dipocel ya, dibuang biar tidak mengganggu pertumbuhan ke batang atas atau entresnya. Oke, ini dia hasilnya. Dalam waktu 3 minggu ini sudah keluar tunas baru. Seperti ini ya, ini sudah menandakan bahwa sambung pucuk ini berhasil ya hidup. Nah, untuk sementara si balutnya ini tidak boleh dibuka dulu sampai benar-benar daunnya ini tua ya. Daun tua nantinya sudah tunasnya udah gede, udah besar. Ini baru ini boleh dibuka sambungannya. Baik, inilah dia hasilnya setelah 2 bulan dari sejak sambung pucuk, 2 bulan lebih lah sedikit ya. Kita lihat di sini pertumbuhannya sudah cukup bagus, cukup subur dan polybagnya sudah saya pindahkan ke yang lebih besar supaya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, sekarang saatnya kita buka tali pengikat ini ya. Karena di sini sudah muncul daun tua seperti ini, jadi ininya harus dibuka supaya tidak mengganggu nutrisi dari batang bawah ke entres atau ke sambungannya ya. Oke, kita lihat ini sambungannya sudah cukup menyatu dengan baik seperti ini ya. Jadi ini kebetulan dulu entresnya lebih kecil daripada batang bawah, jadi di sini ada cowakan nih, tapi ini nantinya tidak masalah ya, akan menyatu seiring pertumbuhan tanaman. Dan ini sebelah kirinya sudah menyatu dengan baik seperti ini. Baik, demikian cara saya melakukan sambung pucuk jambu biji. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.